Ciclo, ciclo. Selamat pagi Jepara. Cek, cek. Pagi. Desa Parang bisa dengar ya, dari bisa, Pendopo Jepara. Silakan Pak. Ya. Suaranya jelas Pak? Oh, sangat jelas sekali. Oh ya, itu dipertahankan aja suaranya yang itu teknisinya ya. Siap. Jadi siap. Jangan diubah-ubah lagi. Ya. Kalau yang sudah Pak Surono. Nanti undangannya jam berapa yang di Desa Parang ya? Undangannya jam 8 ini. Jam 8, mudah-mudahan nanti, sudah jam 8 loh Pak. Oh iya, sudah ya. Ya nanti disegerakan Pak, kalau misalnya, karena nanti acara yang di sini kan diikuti oleh teman-teman yang di Desa Parang kan? Iya, iya betul. Jadi acara sini bisa disaksikan di sana. Oke, siap, siap. Oke, settingan ini dipertahankan Pak ya? Siap. Ya, matur nuwun. Sami-sami. Cik 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 cik.
Wilayah Kabupaten juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, luas wilayah daratan Kabupaten Jepara seluas 1.004,132 km persegi dengan panjang garis pantai 82 km, terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 184 desa dan 11 kelurahan. Akses menuju Kabupaten Jepara dapat ditempuh melalui jalur darat dengan 3 jalur utama. Sedangkan akses melalui jalur udara dan laut merupakan akses menuju Kepulauan Karimun Jawa yang masih termasuk dalam lingkup Kabupaten Jepara. Jalur laut dapat diakses melalui Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang dan Pelabuhan Pantai Kartini di Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk akses udara, Anda dapat menempuh melalui Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang menuju ke Bandar Udara Dewan Daru di Kemboja, Kepulauan Karimun Jawa. Kabupaten Jepara memiliki moto Terus Karyo Tataning Bumi yang memiliki makna terus bekerja keras membangun daerah. Dengan moto yang dimiliki, Kabupaten Jepara terus berbenah dalam berbagai sektor yang ada untuk memajukan Kabupaten Jepara. Terutama pada sektor pariwisata karena Kota Jepara memiliki potensi wisata yang cukup melimpah. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata kerajinan, hingga wisata pertanian. Bidang pariwisata Jepara memiliki slogan The Beauty of Java. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Jepara kurang lebih 1.223.198 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jepara adalah merupakan satu daerah kabupaten yang mempunyai banyak potensi. Baik itu potensi alamnya, budayanya, sosialnya, dan potensi-potensi yang lain yang akan semuanya bisa memberikan manfaat buat kemajuan warga masyarakat Jepara. Di beberapa sektor yang menjadi batu lompatan bagi pembangunan di tahun ini. Hasil itu dapat dilihat dari menurunnya persentase penduduk miskin dari 7% menjadi 6,66%. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka dari 3,78% turun menjadi 2,97%. Pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat dari 5,39% menjadi 5,85%. Kita juga mampu menekan laju inflasi sampai ke angka 2,15% yang dari sebelumnya 4,2%. Serta indeks pembangunan manusia sebagai cerminan dari capaian bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Jepara juga terus naik angkanya menjadi 71,38% dari sebelumnya 70,75%. Pemerintah Kabupaten Jepara secara terus-menerus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga akan memperbaiki sejumlah akses jalan menuju ke daerah wisata, sehingga diharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat.
segalanya kepada seluruhnya, Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir, yang masih berada di depan pendopo. Kami mohonkan untuk segera menempatkan diri di tempat duduk yang telah ditentukan.